Perkenalkan, nama saya Budi Anggraini SPD MPD dari Kepala SMK Negeri 1 Probolinggo, dan kami siap untuk menjadi ACP Aksio di tahun 2022 ini dan bekerjasama dengan Aksio Class Program. Selama kami ada di Faktori Aksio, alhamdulillah kami melihat banyak pembelajaran yang dikolaborasikan dengan pihak SMK, dan di sini banyak alumni SMK yang bisa dibuktikan bahwasanya SMK bisa berkontribusi dengan pihak industri, dan industri memberikan peluang kerja yang lebih besar kepada anak-anak SMK. Tapi ingat, SMK tidak bisa diberikan peluang apabila SMK tersebut tidak mau untuk membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak industri. Dan di Aksio ini juga sudah dibuktikan tidak hanya anak-anak yang memiliki kondisi yang normal bisa bekerja, tetapi anak di pabrik pun alhamdulillah sudah memberikan kontribusi terhadap industri, terutama Aksio memang untuk Indonesia, bangga buatan Indonesia.